Iya. Yeah. Sudah berapa lama Pak bermasalah? Dulu pernah bermasalah. Oke. Terus masuk pakai aja dong. Oh, oke. Okay. Permisi. Oke. Okay. Oh, yang model ini. Iya. Coba di ini Pak, kerannya dibuka untuk air panasnya yang di sana. Keran sana. Heeh, nggih, dibuka. Oke okay guys, untuk langkah pertama kita lepas ya pada bagian cover penutup mesinnya. Ntar kita cek pada bagian switchnya ya, apakah mau terbuka pada bagian switchnya itu. Nanti kita cek pada bagian pemantik dan solenoid. Jadi ada tiga hal yang harus kita perhatikan ya guys. Oke okay. Ini saat kita cek pada bagian songketnya tidak ada yang korosi ya. Sekarang kita buka aja pada bagian kerannya. Kita cek pada bagian switchnya mau terbuka ya. Jadi kalau pada bagian switchnya itu terbuka seperti itu, pada membrannya itu masih bagus ya guys. Jadi ciri-cirinya pada membran yang rusak itu saat dibuka pada bagian keran itu tidak mau terbuka ya pada bagian switch itu, karena tidak ada yang mendorong. Karena pendorong pada bagian membrannya itu fungsinya untuk membuka pada bagian switch. Karena sistem ini menggunakan switch seperti ini, guys. Biasanya ada yang memakai magnet. Saat kita cek pada bagian pemantik normal ya guys, jadi pada solenoidnya ini ya sepertinya yang bermasalah. Jadi saat kita buka pada bagian kerannya itu tidak ada bunyi cetek gitu ya, biasanya ada bunyi guys baru dia bisa membuka gas. Ini kemungkinan rusaknya pada bagian ininya Pak. Iya, pernah dulu dicopot atau dipotong. Pernah dipotong gitu. Pernah dipotong bisa. Sekarang udah nggak bisa lagi. Enggak, terus kata ini saya ada bawa. Berapa itu harganya? Itu segitu. Sama ya, Pak. Sama ya. Nah, harganya. Terus ganti ya, Pak? Enggak. Oh, 6 bulan yang lalu. Itu namanya apa itu? Ini selenoid, Pak. Selenoid. Oke okay guys, pada solenoid yang lama sudah kita lepas ya. Sekarang kita pasang dengan solenoid yang baru. Tapi yang langkah pertama kita pasang sealnya dulu ya supaya tidak bocor. Oke, okay, sekarang kita pasang seperti ini ya. Jadi untuk solenoidnya ini DC 12 volt ya guys. Jadi untuk pemasangannya harus rapat ya supaya tidak bocor pada bagian gasnya. Ini kekuatannya kok cuma sebentar. Enam bulan, ntar deh.
Iya, 6 bulanan lah. Ini saat kita tes ada bunyi cetek ya guys pada bagian solenoidnya, jadi bisa terbuka ya. Jadi seperti itu guys untuk cara ngecek pada bagian solenoidnya masih bagus atau tidak. Sekarang kita pasang kembali ya pada bagian gasnya. Ntar kita coba hidupkan apakah HP-nya mau hidup setelah kita pasang pada bagian gasnya ya. Jadi seperti ini ya guys hasilnya yang habis kita servis ya, habis kita perbaiki dan kita ganti spare partnya. Hasilnya HP-nya sudah normal ya, sudah mau menyala. Sekarang kita tutup dan kita coba hidupkan kembali apakah masih mau menyala. Ini saat kita hidupkan sudah normal guys. Ini sebenarnya udah mulai agak lemah ya Pak di bagian modulnya ini, tapi ini masih bisa Pak. Tapi sebenarnya udah lemah modulnya, harganya tidak masih bisa ya. Sekarang kita cek ya pada bagian keran di kamar mandi apa airnya mau keluar panas. Udah nyala sih, udah panas nih. Udah panas. Oh, udah panas loh tadi. Ya nyala, udah panas. Sip.